Hai, berjumpa lagi dengan Miss Riris. Hari ini topik kita mengenai obligation. Apa sih itu obligation? Obligation adalah sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kewajiban. Kalimat yang menggunakan kata must itu adalah salah satu contoh dari obligation. Perhatikan, ini adalah contoh dari obligation. Okay, I will read this example. We must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt. And the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the school uniform. Untuk catatan, arti must dalam bahasa Indonesia adalah harus, dan arti must not, arti dalam bahasa Indonesianya dilarang. Di sini ada contoh kalimat yang dimana menggunakan must dan must not. Okay, I will read. We must not be late to school. We must come on time to the class and to the flag ceremony. If you are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard give us permission. Itulah semua mengenai obligation. Jangan lupa subscribe YouTube Miss Riris Pasaribu. Thank you for watching.